Oke, jika Anda membutuhkan video seputaran budidaya lovebird, channel ini adalah channel yang tepat. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Bangkit Lovebird Farm, channel seputaran budidaya lovebird. Oke, video kali ini akan membuat video tentang lovebird saya yang menetas ya, albino mata merah sama albino mata merah. Ternyata netes 2 ekor guys ya. Tapi sayang yang satunya nggak tahu kenapa tiba-tiba bengkak ya. Jadi dia agak selamat ya. Dia udah hampir besar kayak gini padahal. Tapi dia di sininya bengkak kayak. Apa dia tersengat apa gitu, nggak tahu juga ya. Tapi mungkin ada yang tahu kenapa bengkak itu, silahkan komen di bawah ya. Mungkin nanti punya ada yang punya solusi. Jadi dia bengkaknya mungkin satu malam ya. Besoknya sudah sold out ya. Sudah almarhum dia. Ini dia saudaranya, untung ya ini saudaranya masih ada keturunannya gak ya. Oke, kita akan bahas-bahas lovebird saya. Ada kejadian aneh lagi ya yang di sini, sambil lolos dulu ya biar apa, biar bisa belajar yang lain. Wah gini guys, suntikan yang kayak gini nih gak ya, yang bahaya karena dia putus ya, bisa-bisa nanti dia putus gak ya, dia masuk ke tenggorokan. Jadi kita ganti gak ya, kita ganti dengan yang baru. Kita masukkan lagi seperti ini. Kayaknya ini udah rapuh ya, jadi wajib diganti total. Bentar saya akan ambil dulu ya. Oke, caranya gimana untuk membuat seperti ini, coba lihat. Coba lihat ya. Ini di sini dikasih kayak ulir-ulir gitu. Ini di apa ya? Caranya ada kok saya buatin di sini. Anda bisa cek videonya di tunjuk jari ini, nanti ada di sana caranya. Terus kita masukkan ya ujungnya, kasih ludah air, terserah Anda, biar licin. Ini ya caranya, memang kecil sih ya, tidak sebanding dengan yang ini ujungnya, tapi dia pasti bisa masuk guys. Kalau dia tidak dikasih ulir kayak gini, dia sering lepas. Jadi tipsnya dikasih ulir ya, tidak usah dilem ya, tinggal dikasih ulir aja dia sudah melekat ya. Itu ya caranya, kita sedikit demi sedikit kita masukkan sehingga mentok ke bagian belakangnya. Oke, kalau sudah seperti ini cukup ya, kita sudah siap digunakan. Ini ya, gelap sekali ya. Kita bantu dengan tangan biar dia agak
nggak belepotan ini kan, rebutan ya, nggak apa ini. Ini yang besar ini dulu ya, saya kasih. Ini kalau sudah terbiasa dia agak mungkin tersedak ya. Jadi kalau ada yang bilang wah terlalu cepat belnyanya itu gak masalah gak ya, gak masalah sama sekali. Kecuali belum berpengalaman, mendingan pelan-pelan. Kalau ini sudah berpengalaman, kalau masih pertama pelan-pelan gak ya, takut tersedak, kasihan nanti. Kalau ini sudah berpengalaman ya, jadi dia sudah lihai dah untuk menelan. Jadi meskipun cepat gak masalah gak ya. Tapi kalau sudah berpengalaman, yang ngeloloh juga berpengalaman, itu sudah menganggap biasa gak ya. Tapi kalau masih pemula, baru-baru belajar budidaya, ataupun bahkan dia itu sebenarnya agak budidaya ya, tapi dia komennya wafasihan ini ternyata, tapi itu sebenarnya salah gak ya, karena burung itu sangat lahap sekali guys, coba lihat. Oke, ternyata masih kurang, kita buat bubur lagi ya. Oke, kita taruh sini dulu, kita buat bubur lagi gak ya. Jangan tanya ya buburnya beli di mana atau cara buatnya gimana ya. Kenapa? Karena saya sudah buat videonya gak ya, buat videonya tentang buat bubur ini di mana, di video saya sebelumnya, mungkin nanti saya kasih di sini ya linknya, Anda bisa lihat cara membuat bubur loloh ya. Oke, caranya seperti ini ya. Jangan terlalu kental, juga jangan terlalu encer guys ya, seperti inilah. Ini masih terlalu encer ya. Kita buat itu sedang-sedang saja ya, sesuai umur ya. Kalau ini sudah seperti burung yang besar, tapi kalau masih umur di bawah 10 hari itu harus encer guys, encer banget. Karena burung masih belum bisa minum, jadi harus encer. Jadi mungkin Anda pengen tahu ya, seperti inilah encerannya. Wow, langsung dimakan. Oke, kita kasih makan dulu aja nih. Padahal ini udah kenyang ya, tapi masih aja. Kita taruh dulu. Kita ambil yang kecil dulu ya, soalnya dia agak kebagian. Kalau dia tidak diizinkan ya, nanti diambil sama yang besar. Itu ya caranya. Jadi kita pegang kepalanya yang mau kita loloh, kemudian kita masukkan. Kenapa dipegang? Biar yang lain ini apa ya, pindah dulu lah gitu. Nah seperti itu ya, kemudian kita pencetkan. Sedang-sedang saja, nggak terlalu apa, nggak perlu ragu ya, pelan-pelan saja nggak apa-apa. Kita cari lagi yang belum, ini belum. Kalau sama-sama lahap kayak gini itu berebutan gak ya. Tapi ada yang tanya ke saya, punya saya kok males makan gitu, atau gak berebutan kayak ini gitu, gimana itu? Itu sudah saya buat videonya ya, kenapa lovebird itu tidak buka mulut ya. Mungkin banyak faktor gak ya, banyak faktor guys. Gini aja, Anda bisa lihat faktornya ini di sini ya. Saya sudah buatin videonya. Silahkan cek di sana kalau memang burungnya tidak bisa buka mulut atau dia pendiam saja, nggak mau makan. Anda bisa cek videonya di sana. Kita periksa lagi ya, takut ada yang belum keloloh. Itu sudah saya jelaskan berkali-kali. Setelah meloloh kita periksa lagi guys, takut ada yang terlewatkan. Oke, sekian dulu cara loloh dan ngobrol-ngobrol tentang lovebird ini. Jangan lupa subscribe agar Anda tahu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.